yet. Wang Kuyet. Dapat kini dalam kawalan Nguyen Kong Hai. Ke sebelah kiri Zuan Man. Kosing yang terlalu tinggi sudah berkeluar dari kawasan permainan dari garisan belakang untuk sepakan gol bagi Korea Selatan. Itu dia kita lihat seperti terkena tangan. Setelah kawalan yang kurang kemas tadi dari ketua pasukan Korea Selatan. Bola dikatakan terkena Doimon. Ini dia penjaga gol yang beraksi di Piala Dunia di Rusia baru-baru ini. Apakah offside? Tidak offside. Ada ruang untuk Korea Selatan terus saja menasang. Masih lagi menasang. Na Sang-ho. Pasal menolak ke belakang kali ini untuk dikawal. Huang Hee-chan namun terlepas dapat dirampas oleh Nguyen. Van Duk. Baik kawalan dari Van Duk. Terus saja ke sebelah kiri untuk ketua pasukan. Ruang untuk Vietnam mendapatkan satu gol merapatkan kedudukan. Tembakan yang agak meliar. Phan Duc Hoi untuk Van Kuyen. Ke sebelah kiri ada rakan yang tidak dikawal. Ini Nguyen Quang Hoi terus saja dalam kawasan penalti. Tidak dapat disambar tadi oleh Van Duc. Son Heung-min. Tindak selaku ketua pasukan untuk Korea Selatan dalam perlawanan ini. Lee Seung-woo. Menjaring dua gol dalam perlawanan ini. Gol kedua jaringan dari Hwang Ui-jo yang dilakukan pada minit ke-28 di separuh masa yang pertama. Moon Hwan. Lontaran ke dalam saja untuk pasukan Vietnam atau Korea Selatan. Itu dia ketua jurulatih bagi Vietnam iaitu Pak Hang Siu. Oh, cantik lorongan kepada Na Sang-ho. Sepakan penjuru diberikan untuk Korea Selatan setelah tolakan satu persentuhan terakhir dilakukan oleh Doimon. Di sini larian dilakukan oleh Na Sang-ho. Oh, seperti terkena tangan. Itu sebenarnya dakwaan dari Sang-ho. Mengatakan bola terkena tangan memang jelas. Tetapi mungkin pengadil mengatakan itu a ball to hand. Tetapi jelas kelihatan tangannya bergerak. Sebelah kanan kini Duc Hoi. Apa dikawal oleh Van Tan. Ia keluarkan oleh Kim Min Jae untuk lontaran bagi Vietnam. Dengan permainan memasuki minit ke-67. Selagi dengan kedudukan kelebihan untuk Korea Selatan mendalui dengan 3-0. Dua gol di separuh masa yang pertama dan satu gol di separuh masa yang kedua. Ada peluang. Van Duc. Masih lagi dalam permainan kawalan dari Anduk. Tetapi pantas juga pertahanan Korea Selatan Kim Jin Ya untuk menghalang Nguyen Anduk bagi melakukan sesuatu. Di sini rembatan agak liar. Kemudiannya 1-2. Perhatikan tindakan pantas dari penjaga gol yang itu keluar dari garisan gol sendiri. Jo Hyun Woo tadi menutup ruang untuk Van Duc melakukan sesuatu. Ada satu lagi pertukaran akan dilakukan oleh Korea Selatan. Akan memasukkan pemain berjersi nombor 12. Lee Si-yung. Kelihatan seperti ketua pasukan mereka akan dikeluarkan.
Edison Hyang Min. Namun kita tumpukan kepada sepakan penjuru ini. Baik masuk dalam kawasan membahaya. Clearance dapat dilakukan oleh Min Jae. Pemain Korea Selatan dipersalahkan. Kekasaran ke atas Van Guyet. Untuk sepakan bebas pada jarak yang agak selesa bagi pasukan Vietnam melakukan percubaan terus. Itu dia terlalu tinggi bila melonjak. Kad kuning juga dilayangkan. Ada pemain Korea Selatan tadi yang melakukan kekasaran ke atas Nguyen Van Quyet, ketua pasukan Vietnam. Na Sang Ho, pemain yang baru dibawa masuk, dilayangkan kad kuning. Untuk penyandang juara ini, pemegang pingat emas acara bola sepak lelaki ini ialah Korea Selatan, pingat perak Korea Utara, manakala pingat gangsa 4 tahun lalu dimiliki oleh pasukan Iraq. Namun ketika ini Korea Selatan terpaksa berhadapan dengan satu sepakan percuma ataupun sepakan bebas pada jarak lebih kurang 25 meter dari pintu gol mereka. Sepakan ini akan dilakukan oleh pemain berjersi nombor 16, Tran Minh Vuong. Minh Vuong cantik. Sepakan yang cukup.